salam pramuka. Selamat siang adik-adik semua. Di sini Kak Nita Sundari dari Kuartet Cabang Gerakan Pramuka Kota Bogor. Ingin mengajak adik-adik untuk menyelesaikan tentang kecakapan umum yang materinya mengenai agama Katolik. Adik-adik tentu tahu di agama Katolik itu ada satu doa yang wajib diketahui oleh semua dan semua harus bisa melaksanakan doa itu. Doanya doa yang bisa dibilang doa wajib ya adik-adik ya. Di sini kakak buka SKU, kakak punya buku tentang panduan penyelesaian kecakapan umum ya, SKU yang penggalang. Nah di sini dari agama Katolik ada satu syarat dapat berdoa rosario dan tahu artinya. Adik-adik, siapa yang belum pernah tahu tentang rosario? Nah, ini rosario seperti ini ya adik-adik ya. Rosario seperti ini. Nah, seperti ini. Ya, dia ada salibnya. Kemudian ada satu butir di sini, ada tiga butir, ada satu butir lagi. Kemudian ada gambar Bunda Maria. Dan di sini ada 10 butir, seling 1 butir, 10 butir, seling. Nah, seperti ini ya adik-adik ya. Adik-adik yang punya rosario, ayo sekarang kita ambil, kita coba bagaimana caranya berdoa rosario. Doa rosario itu adalah doa permohonan kita kepada Tuhan melalui Bunda Maria. Di belakang kakak ada patung Bunda Maria yang adik-adik bisa lihat. Bunda Maria selalu membawa rosario. Ya. Nah, rosario ini kita berdoa memohon kepada Tuhan, tapi kita melalui Bunda Maria. Bunda Maria sebagai seorang ibu tentunya akan mendengarkan doa-doa kita anaknya dan akan berbelas kasih menyampaikan doa-doa kita kepada Tuhan Yesus Putranya dan Allah Bapa. Seperti itu ya adik-adik ya. Nah adik-adik, kalau adik-adik belum hafal tentang doa-doa, adik-adik bisa memakai panduan. Ya, ada panduan-panduan untuk berdoa rosario seperti ini. Nah adik-adik, kira-kira doa apa saja sih yang harus ada pada saat kita melakukan doa rosario? Yang pertama, doa aku percaya. Ada yang hafal doa aku percaya? Pasti, kalau adik-adik yang sering melakukan doa rosario pastinya sudah hafal ya. Atau yang sering rajin ke gereja tentunya sudah hafal. Karena di situ ada yang pertama itu tentang syahadat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Itu adalah syahadat kita sebagai orang Katolik. Nah adik-adik, bila kita memegang rosario ini, kita awali dengan syahadat tadi. Tapi sebelumnya kita membuat tanda salib. Adik-adik kalau membuat tanda salib, jangan terbalik seperti ini ya. Banyak yang melakukan tanda salib dengan posisi salib yang terbalik. Kita harus melakukannya dengan posisi salib yang berdiri seperti ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Seperti itu ya adik-adik ya. Nah, setelah kita membuat tanda salib, kita masuk ke butir yang pertama, yaitu tadi tentang aku percaya. Ya, kemuliaan. Siapa yang belum hafal nih? Ini doa-doa utamanya ya untuk doa rosario. Jadi yang pertama ini di poin butir yang pertama tadi setelah kita membuat tanda salib kita menyebutkan aku percaya. Kemudian butir yang pertama ini kita isi dengan kemuliaan.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dilanjut dengan terpujilah. Terpujilah nama Yesus, Maria, Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita lanjut dengan doa Bapa Kami. Ayo, siapa yang belum hafal doa Bapa Kami? Kakak yakin adik-adik harus hafal. Karena doa Bapa Kami itu adalah doa pokok yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada kita semua. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Nah, doa Bapa kami ini adalah doa yang paling penting ya adik-adik ya. Apabila adik-adik pagi hari, siang, malam, kalau adik-adik tidak bisa berdoa dengan kata-kata sendiri, doakan saja Bapa kami, karena doa Bapa kami ini sudah cukup lengkap isinya ya. Adik-adik, setelah kita sampai Bapa kami, kita masuk ke butir yang selanjutnya. Ini ada 3 butir ya adik-adik. Butir yang pertama, salam putri Allah Bapa. Salam putri Allah Bapa, lanjut dengan salam Maria. Nah, siapa yang belum hafal tentang salam Maria? Nanti dihafalkan ya. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Itu adalah doa pokok apabila kita mau melaksanakan doa Rosario ya adik-adik ya. Nah, setelah kita yang pertama tadi salam putri Allah Bapa, dilanjut dengan salam Maria, kita masuk ke butir yang kedua. Kita mengucapkan salam lagi, salam Allah Putra, salam Maria. Yang ketiga, salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria. Ya adik-adik ya, sampai sini cukup jelas. Kita sudah masuk ke butir yang ketiga ya, butir yang keempat. Nah, di butir yang ini ada kita isi dengan kemuliaan, kemudian terpujilah, ditambah dengan satu doa, ya Yesus yang baik. Ya, ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam sorga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahimanmu. Amin. Nah, setelah itu kita akan masuk kepada peristiwa. Di sini ada 4 peristiwa yang berada di dalam lingkaran Rosario ini, lingkaran kehidupan Yesus Kristus. Yang pertama, peristiwa gembira. Itu mulai dari Maria mendapat kabar gembira dari Malaikat Jibril, sampai Yesus ditemukan dalam Bait Allah. Jadi dari mulai lahir, kemudian Yesus mulai bertumbuh, seperti itu ada di peristiwa gembira. Lanjut dengan peristiwa sedih. Peristiwa sedih adalah mulai dari Yesus berdoa kepada Bapa di surga dalam sakratul maut, sehingga sampai Yesus wafat di salib. Peristiwa ini ada 5 perhentian. Dan ada peristiwa mulia. Peristiwa mulia mulai dari Yesus bangkit dari orang mati sampai Maria dimahkotai di surga. Dan peristiwa yang keempat adalah peristiwa terang, mulai dari Yesus dibaptis di Sungai Yordan sampai dengan Yesus menetapkan Ekaristi. Jadi adik-adik, ada 4 peristiwa ya. Ada 4 peristiwa gembira, peristiwa sedih, peristiwa mulia, dan peristiwa terang. Adik-adik bisa memilih. Memilih adik-adik sedang dalam kondisi apa? Kalau kita dalam kondisi sedang gembira, kita pilihlah peristiwa gembira. Kita bacakan peristiwa gembira, ya. Dan pada saat misalnya kita ada peristiwa sedih, kita sedang ada seseorang yang meninggal atau apa, kita bacakan peristiwa sedih, kita doakan dengan peristiwa sedih. Kemudian apabila kita mendapat satu berkat, kita peristiwa mulia. Seperti itu ya adik-adik ya.
Nah, kemudian setelah dibacakan, kita ambil misalnya ini hari Rabu peristiwa mulia. Nah, hari ini hari Rabu peristiwa mulia. Kita bacakan perhentian pertama, kita bacakan. Setelah kita bacakan perhentian pertama, seperti ini ya, contohnya aja ya Kak ya. Contohnya nih, kita nggak usah semua kita bacakan. Nanti adik-adik punya panduan sendiri bisa melakukannya di rumah. Contohnya, peristiwa mulia pertama. Yesus bangkit dari antara orang-orang mati. Malaikat itu berkata, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya." Nah, kemudian dilanjutkan dengan doa. "Bapa, mampukanlah kami melanjutkan misi putramu, yaitu memberitakan Injil kepada semua orang agar kerajaanmu menjadi nyata di bumi ini." Adik-adik boleh selipkan juga permohonan adik-adik ya. Adik-adik misalnya kalau adik-adik sedang dalam masa kesulitan, misalnya adik-adik mau ujian, adik-adik boleh selipkan doa adik-adik di antara doa ini. "Ya Bunda, ya Tuhan Yesus, bantulah aku dalam menghadapi ujian, tenangkanlah hatiku, cerahkanlah akal budiku dan pikiranku agar aku dapat belajar dengan baik dan dapat melaksanakan ujian dengan baik." Seperti itu ya adik-adik ya, kita selipkan doa pribadi kita. Nah, setelah kita bacakan peristiwa mulia, kita mulai dengan mendaraskan doa Salam Maria sebanyak 10 kali. Ini ya adik-adik ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 butir ya adik-adik ya. Berarti kita doakan Salam Maria, Salam Maria, Salam Maria, Salam Maria. Kembali lagi ke sini, ketemu lagi butir yang sendiri ini, butir yang sendiri. Kita kembali lagi melakukan doa tentang apa tadi? Kemuliaan, terpujilah ya Yesus yang baik, dan masuk ke dalam cerita selanjutnya. Ya, peristiwa selanjutnya. Misalnya tadi pilih peristiwa sedih, peristiwa mulia, kita pilih peristiwa mulia yang kedua. Seperti itu ya adik-adik ya. Terus sampai dengan selesai peristiwa mulia perhentian, ada 6 perhentian. Dan akhirnya kita akhiri dengan mengucapkan doa kita, kita memohon bimbingan, kita memohon Bunda untuk menyampaikan doa-doa kita kepada Tuhan Yesus. Dan kita tutup kembali dengan membuat tanda salib yang berdiri seperti ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya adik-adik, ini sekilas tentang doa Rosario yang bisa kakak sampaikan pada materi siang ini. Mudah-mudahan adik-adik bisa melakukan doa Rosario ini kapan saja, di mana saja. Dan tidak hanya terpaku pada pengisian SKU ya adik-adik ya. Adik-adik semuanya, jangan lupa pesan kakak selalu 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan atau menjaga jarak. Jaga imunitas diri kita dengan selalu istirahat yang cukup. Tidur satu hari minimal 7 jam. Kemudian kita makan makanan yang bergizi dan mengandung unsur-unsur vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Semoga kita selalu sehat dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih adik-adik. Selamat siang, salam pramuka.